subscribe, like, dan komen hanya di channel Bakul Ngebul. Oke, mantap. Halo sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mau lanjut lagi ya buat progres pengecatan perintilan F1 Jet Air, yaitu tinggal kita ke cat warna pokoknya ya, warna kuning sama silver. Ini teman-teman perintilannya yang udah kita haluskan, udah kita amplas ya, kemarin pakai amplas halus ukuran 1500 ya teman-teman, atau bisa juga ukuran 2000 lebih halus lagi. Ini teman-teman hasilnya yang udah kita amplas nih, permukaannya udah rata ya, kita pakai yang 1500 amplasnya. Nah buat warnanya yaitu limited edition 99, itu warnanya kuning silver. Pada cover body belakang itu warna kuning ya teman-teman, cover body belakang, terus cover tutup aki dan juga sambungan tengah itu warna kuning ya, dan ini dan behel stop juga warna kuning, terus juga cover shock depan warna kuning, dan juga spakbor warna kuning, dan sisanya itu warna silver ya teman-teman. Dari batok, sayap luar dalam, ke tameng dasi itu warna silver metalik. Oke teman-teman, kita mau langsung lanjut ya ke pengecatannya, dan catnya udah kita siapkan yaitu warna kuningnya dari Penta Super Gloss. Nih teman-teman, dari Penta Super Gloss ini warna kuningnya, dengan NC New Lemon Yellow ya teman-teman, ini warnanya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan saja warnanya sama stripping ya. Oke, yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan juga nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten terbaru dari kita. Oke teman-teman, kita lanjut ke pengecatannya. Stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oh, 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 oh
Oke, brother, pengecatan warna kuning new lemon yellow udah selesai ya di bagian cover shock, spakbor depan, cover body belakang, cover aki, behel belakang dan sambungan tengah udah beres ya. Kita tinggal lanjut di pengecatan warna silvernya, yaitu di batok depan, sayap luar dalam, sama ini guys, cover tameng ya atau dasi. Oke, kita gaskeun lagi.
Oke guys, warna silvernya udah terlapisi semua ya, bagian batok depan, sayap luar dalam, tameng dasi ya, dan juga apalagi yang silver itu aja ya teman-teman, sayap luar dalam, tameng dasi, dan batok depan udah terlapisi semua dengan silver. Oke guys, sekarang kita tinggal ke perintilan yang lainnya, yaitu warna hitam semua ya, mulai dari arm, blok kiri kanan, tangki, briket dasi, tutup rantai depan, tutup gear depan, sama head ya teman-teman, dan juga rangka itu warna hitam. Oke, gaskin lagi mang. Oke mas bro, alhamdulillah ya buat pengecetan kita hari ini udah selesai ya, tinggal beberapa perintilan saja seperti arm, briket dasi ya, terus
blok kopling, juga blok head ya teman-teman, dan yang lainnya udah beres semua. Progres kita hari ini pengecatan kuning limited edition 99 udah selesai nih Mas Bro. Ini warna silvernya juga udah terlapisin semua ya Mas Bro. Dan ini bagian rangkanya udah kita lapisi semua, udah kita cat. Berhubung waktunya udah sore ya teman-teman, tinggal beberapa perintilan saja. Nanti barengan kita bikin listnya ya, listnya Yamaha. Kalau yang blok atau tutup kipasnya kita ganti baru ya teman-teman. Jadi kita pengerjaan listnya cukup di bagian blok kopling saja teman-teman. Oke, buat perintilan yang lain yang belum ke chat kita lanjut besok ya teman-teman. Oke teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel apa deh? Channel apa? Channel Bakul Ngebul. Dan juga jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan konten terbaru dari kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di progres kita berikutnya, yaitu tinggal pas nanti kalau udah beres semua tinggal pasang stripping, lalu kita ke pengkliran ya teman-teman. Nanti strippingnya kita pendam supaya lebih awet dan lebih hasilnya lebih maksimal. Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa di progres kita berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.